ini saya Danos and Friend. Jumpa kembali dengan saya Danos dan saya lagi sama istri saya nih. Hai. Kita ada di Zodiac Hotel di Bandung. Jalan apa dek? Kebon Kaung. Jalan Kebon Kaung. Bandung Jalan Kebon Kaung. Ya. Ini hotel harganya kalau dipikir-pikir ya dengan fasilitas yang begitu ya. Wah, buat gitu kita ya. Nyaman, buat kenyaman, apanya juga view-view untuk yang kekinian lah. Kekinian ya, cukup kata muda ya. Kita tetap jiwa muda, walaupun usia tua, ikut kekinian. Dekat loh dari stasiun kereta api Bandung. Bus. Nah, jalan. Ya. Nah ini kita juga salah satu korban. Bus. Ya. Bus, yes. Nah, inilah, lihat itu suasananya. Tempatnya. Ya, tempat semuanya yudiak semua loh. Makannya ini ya. Nah, kamu yudiaknya apa yudiaknya? Zodiaknya Scorpio. Aku Gemini. Ya. 6 Juni seperti Soekarno. Aku Scorpio. Ini mana ya, kita bisa lihat. Ya. Nah, oke. Okay. Karena kita mau wawancara dengan petugasnya. Ikut. Selamat pagi, Mas. Pagi, iya. Nama siapa, Mas? Nama saya Aryo, Pak. Aryo. Iya. Ini hotel tepatnya di mana tepatnya jalannya? Tempatnya di Jalan Kebon Kaung, Pak. Kebon Kaung. Iya, Pak. Gak jauh dari itu ya, stasiun kereta. Iya, Pak. Oke. Bagaimana nih tamu hotel sepanjang ini? Tanya hotel gimana, Pak? Kamu hotelnya gimana? Alhamdulillah, Pak, pada baik-baik, Pak. Baik-baik aja ya. Kayaknya setiap kita datang, apa kita mulai kemarin ke sini ramai terus. Ramai terus ya. Ramai terus ya. Ramai gitu. Karena ya itu tadi pengaruh dari ya itu tadi apa? Bus tadi tuh. Iya, Pak. Ya. Banyak yang pada mau nginep di Bandung dan kita termasuk. Nah, inilah tadi Mas siapa, Bang? Mas Aryo. Mas Aryo. Ya, ini si Neng siapa? Rudiat. Rudiat, oke ya. Oke, terima kasih ya untuk pelayanannya yang VIP, ya kan? Menyenangkan. Ya dibilang sederhana juga enggak, dibilang mewah juga enggak, tapi memadai seperti apa yang kita inginkan. Semua ada dan terpenuhi. Tadi sarapannya juga oke lah. Oke ya. Sarapan pagi, menunya dan rasa juga apa rekomend banget ya untuk teman-teman yang di Jakarta atau di luar Jakarta kalau ke Bandung nginep sehari dua hari yuk datang nih ke Zodiac Hotel Kebon Kaung Bandung, nggak jauh dari stasiun kereta. Jadi kalau mau naik kereta juga tinggal jalan kaki. Kemarin kamu dari stasiun jalan kaki lu nyari hotel ke sini Oke. Ada pesan-pesan, Pak, kepada pemirsa Danos and Friend kalau ke Bandung? Jangan lupa untuk mengunjungi Zodiac Kebon Kaung, terus staycation bersama keluarga, pasangan, dan teman-teman. Oke. Terima kasih ya, Pak, kunjungannya, Ibu. Oke, yuk. Nah, inilah tempatnya. Zodiac. Jadi di sini ada Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus. Taurus. Oke. Gimana Pak Timun, Zodiac Hotel? Luar biasa. Luar biasa katanya. Rekomendasi. Ya, rekomendasi. Oke. Gimana? Inang. Zodiac is the best. Oke. Gimana Ibu Juni? Ibu Juni. Zodiac keren. Keren. Yes. Jadi para pemirsa dan sempren, jangan lupa kalau ke Bandung ke Zodiac Hotel, ya.
di sini oke banget, direkomend. Ya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Shalom buat kita semua. Tuhan berkati kita.